What was it like in those moments stepping up to take that penalty? That's Ashley Young's contribution. I think, you know, it's a pressure. Yeah! Inilah fakta unik yang akan membuat MU menyesal telah membuang Lukaku ke Inter Milan. Lukaku adalah pemain striker Inter Milan yang selalu sedang menjadi perbincangan. Seperti dilansir dari akurat.co, penyebabnya tidak lain performa kerennya saat turun membantu Inter Milan mengalahkan Shakhtar Donetsk di semifinal Liga Eropa. Striker Belgia mencetak 2 gol pada pertandingan tersebut. Salah satu golnya diciptakan dengan cara yang luar biasa, berlari bak atlet Olimpiade melewati gadangan bek lawan. Mantan pemain Manchester United ini membuat klub lamanya seperti menyesal melepas awal musim panas lalu. Inilah fakta unik tentang Lukaku. Lukaku sudah mencetak 33 gol dari awal debutnya bersama Inter Milan di semua kompetisi, atau dari 50 pertandingan bersama Inter Milan. Bahkan hanya terpaut 1 gol dari mega bintang yang mengawali karirnya di Liga Italia. Pencapaian Lukaku ini lebih baik ketimbang sewaktu di MU, di mana Lukaku hanya mencetak 42 gol dalam 96 pertandingan. Kedua, 10 gol beruntun di Liga Eropa. Lukaku juga baru bikin rekor setelah menjadi pemain pertama yang mencetak 10 gol beruntun di kancah Liga Eropa. Tambahan 2 golnya di gawang Shakhtar Donetsk pada Selasa pagi membuatnya sekarang ada di posisi kedua top skor Liga Eropa di bawah gelandang MU, Bruno Fernandes. Tapi Lukaku lebih istimewa karena gol-golnya kebanyakan lahir dari situasi terbuka, bukan dari titik putih yang dihasilkan Fernandes. Ketiga, berpeluang meraih trofi Eropa. Lukaku pun sedang meretas jalani meraih trofi Eropa pertama dalam karirnya. Untuk itu Lukaku pasti bakal berjuang sekuat tenaga mengalahkan Sevilla di Liga Final. Jika berhasil meraih trofi, pasti akan semakin membuat MU menyesal karena membuang striker dengan alur gol luar biasa, sosok yang tidak dimiliki MU saat ini. Tepat menjadi pemain dengan performa terbaik di Liga Eropa. Berdasarkan catatan statistik Liga Eropa, Lukaku saat ini merupakan pemain dengan performa paling gemilang di ajang ini. Mendapatkan 7.107 poin. Pemain Belgia ini berada di atas Bruno Fernandes dan calon lawannya di final, kapten tim Sevilla, Jesus Navas. Pada laga melawan Shakhtar Donetsk, selain membuat gol, Lukaku juga menyumbang 11 assist. 5. Kasih pujian ke mantan timnya. Meski Lukaku dibuang, Lukaku ternyata tidak menyimpan dendam kepada MU. Malah ia menyambut bahwa MU bekas mantan klubnya akan bermain baik di musim depan, terutama seri matangnya pemain-pemain MU. Mungkin Lukaku menyadari jika tetap di MU, kalinya tidak akan sebaik sekarang.